kali ini gue balik lagi ke Food Market Sunter. Nah sekarang gue udah ada di warung Wagyu Fat Boys. Kenapa gue kesini? Karena katanya di sini ada menu Wagyu yang rasanya itu enak dan ngangenin. Kalian penasaran? Sama gue juga, langsung aja kita coba. Depan kasir warung Wagyu. Bakarnya di sini wagyunya enak-enak. Menurutnya yang paling enak tuh yang ini. Oh, wagyu sambal bawang, Kak. Oh, wagyu sambal bawang. Nih, Peps, katanya di sini yang enak itu wagyu sambal bawang. Langsung aja kita pesan dengan ukuran large. Jadi nggak mau wagyu sambal bawang, apakah akses ya? Ya. Wagyu sambal bawang. Oh. Dan ternyata ada telurnya juga loh, Paps. Ini dia. Wagyu sambal bawang. Sambal bawangnya itu full. Nih, untuk wagyunya ternyata banyak ya, Paps. Tuh. Wagyunya. Dan untuk tingkat kematangan dari dagingnya sendiri, ini medium rare. Jadi masih agak kemerah-merahan. Dan ada telur setengah matangnya. Dan untuk nasinya sendiri, ini garlic rice. Oh, kayaknya enak nih, Paps. Langsung aja kita cobain. Aromanya. Pertama gue bakal cobain dulu untuk daging wagyunya sendiri. Ini kalian bisa lihat masih agak kemerahan dan pastinya ini juicy banget. Pakai sambal bawangnya. Makan, Peps. Bener-bener matangnya pas. Dan juicy banget rasa dari dagingnya. Nih, gue kasih telurnya. Oh, pakai sambal bawang. Makan, Peps. Mereka punya sambal bawang ini enak banget. Jadi harum dari sambalnya itu wanginya khas. Ini enak banget. Sekarang dagingnya pakai garlic rice. Sambal bawang. Makan, Peps. Enak banget. Dagingnya tuh yang benar-benar kenyal. Empuk banget. Asli, ini rekomen banget buat kalian. Krenyes dan pedes. Wow. Garlic rice-nya sendiri enak, pakai sambal bawang yang gurih dan dagingnya ini yang benar-benar endos. Melalah. Jadi kalian bisa request untuk kematangan dagingnya mau well done ataupun medium rare. Tapi di sini gue pilih yang medium rare. Makan, Babs. Ini benar-benar pas banget masaknya. Apalagi benar-benar berasa kalau ini tuh dagingnya fresh. So, rekomen. Ini lama-lama agak pedes juga ya. Apalagi ini mataharinya silo. Tapi karena ini enak banget, gue gak mau gerak. Gue gak mau pindah. Makan, Pep. Buat kalian yang penasaran ataupun pengen banget cobain warung Wagyu Fat Boys, kalian wajib banget cobain karena ini bener-bener endos. Dah, pengen habisin dulu.